di kosan itu. Jadi yang di tengah itu adalah yang di sekelilingnya itu mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan apa yang dari saya sampaikan. Jenengan lihat gini aja Pak, kalau jenengan lihat di gini aja yang paling mudah Google gitu, jenengan lihat dia diagram C bentuknya seperti apa, seperti itu Pak. Atau teman-teman itu maksud kami diagram C yang kita pelajari hari ini tentang kepemimpinan. Maksud kami betul Ibu tadi di poster bentuknya C, saya sudah mengamati. Tetapi yang berkaitan dengan suaranya, yang suara itu apa yang berkaitan dengan kepemimpinan. Soalnya ini berkaitan siswa, kemudian berkaitan dengan pilihan. Kemudian berkaitan dengan kepemilikan. Di situ yang kami ingin tanyakan, gimana di situ terkait dengan suara? Itu indikatornya apa saja? Itu tadi pastinya membentuk huruf C, saya tahu. Tapi yang kita maksud kita mempelajari tentang kepemimpinan modul 3.2 itu yang berdampak pada siswa atau siswa misalkan tadi seperti kelompok 1 siswa dilatih menyampaikan bla 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 ya pilihan saat siswa memilih tentang media pembelajaran secara sendiri tahu. Di situ maksud saya itu tidak kelihatan. Kalau diagramnya posternya betul. Jadi saya paham. Ya, benar Bapak. Di situ ya kamu. Ya. Tanya ya. Memang benar. Ya, memang benar Bapak. Karena kita itu membuat di sini itu kita itu membuat gerakan baru Bapak. Jadi kita itu tidak membuat seperti yang tapi Bapak kalau jenengan perhatikan dan jenengan fisik lagi apa itu namanya apa yang telah disampaikan oleh Pak Dubes tadi lewat poster yang kita buat di situ sebenarnya itu kalau kita itu ya memang tidak secara linci kelihatan ya Bapak ya kalau itu kan bisa dilihat contohnya saja Bapak tadi bertanya tentang apa untuk siswa siswa kan bisa meningkatkan MKM-nya jadi siswa di sini gitu loh Bapak jadi kita itu tidak terpacu dengan ya memang terpacu dengan pertanyaan tapi kan di sini jawabannya juga kalau sudah tidak ada gitu loh Pak maksud saya tidak diperincikan secara rinci seperti itu Bapak jadi di sini kita itu jadi kalau dengan tadi seperti yang disampaikan voice kalau dengan terinci dari pemanfaatan yang telah diuraikan sama Pak itu tadi sudah terlihat Bapak sebenarnya ada cuman yang memang kita harus lebih melihat terdeteksi kembali seperti itu Bapak. Mungkin teman-teman saya yang mau ingin menambahkan untuk memperlepas ya, yang kita saya anu sebentar Pak Aan maksudnya kalau ada ya dari maksud saya itu kalau ada misalnya tentang pos suara itu di mana tunjukkan gitu dari poster itu yo ini kaitannya dengan suara ini kaitannya dengan pilihan ini kaitannya dengan kepemimpinan ya yang disebutkan Pak Dubes itu ini loh Pak ini berkaitan dengan suara misal siswa dapat bla 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 ini Pak berkaitan dengan kepemimpinan dari yang di poster yang disampaikan Pak Dubes sehingga kami tuh paham ini maksudnya diagram Y-nya di sini kaitan dengan kepemimpinan berkaitan dengan suara pilihan maksud saya seperti itu coba dilihat maksudnya di share lagi posternya. Ya, mungkin saya menambahkan dari kelompok saya, ya Bapak, terkait dengan yang ditanyakan tadi tentang diagram Y. Nah, di situ kami itu konsepnya yaitu mengatakan yang mana kesehatan baru dari siswa jadi itu inovasi. Nah, diagram Y sendiri itu yang harus kita kalau kita salah sesuai yang saya ketahui yang Pak tahu yang
Itu Bu ya. Coba Bu. Ya Pak, ini sebentar dikatakan ya Pak, kriteria dari 3Y tadi. Gerak diagram ini. Jika tadi apa terdengar? Yang saya catat terdengar. Ya, terlihat sama berlaku ya, kalau tidak salah. Itu modul 1.3 Bu, tentang disiplin. Itu keyakinan kawan yang kita pelajari itu modul 3.2 Bu, bukan modul 3.1 1.3 bukan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas oke, di situ yang kita pelajari ini hari ini adalah modul 3.2 tentang kepemimpinan. Seharusnya seperti kelompok satu tadi, seperti kemarin saya sudah tanya kepada Pak Dadang kalau itu menyemak, apakah diagram Y-nya seperti modul 1.3 tentang keyakinan kelas. Pak Dadang sudah menyebut dan tidak, kita berlatih tentang kepemimpinan yang berdampak pada siswa. Tentang kemarin Pak Dadang kalau saya ada salah saya dengar itu tentang voice, kemudian pilihan dan kaitan dengan kepemilikan. Kalau saya tidak salah dengar seperti itu loh Bu. Kalau Ibu sebutkan itu keyakinan kelas, saya sudah paham hal itu. Modul 1.3. Padahal kita pelajari modul 3.2. Itu loh Bu, maksud saya. Cukup Bu, setelah cukup yang lain. Kasih kesempatan kelompok lain. Ya, terima kasih Bapak An atas sarannya yang telah diberikan kepada kelompok saya dan juga kelompok kami, ya kelompok dua, nanti kami ini sebagai pertimbangan dari pekerjaan apa yang telah disampaikan hari ini. Monggo yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Gak enak-enak sepisi. Ada, Pak. Ini satu. Monggo yang lain, kelompok tiga, boleh yang lain. Ya, monggo Bu Wiwi untuk pertanyaan atau mau monggo. Ya, terima kasih Bu Silsila atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi kelompok 2 sudah membeberkan 7 aset yang sudah dimiliki oleh anggota kelompok. Tapi saya mohon maaf saya belum dengar atau memang tidak mendengar ya. Dari yang kok 2 berikan tadi, kira-kira judul program ini apa, saya belum bisa fokus. Kemudian yang kedua, bila program seperti itu alasan apa, barangkali bisa dijelaskan kembali. Karena saya tadi apa ngantuk, apa gimana, mohon maaf, masih bingung. Judul program dari kelompok 2 ambil itu apa, kemudian alasannya apa, ngambil itu. Nah itu belum muncul, maka bilang itu saja. Itu saja. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Mungkin untuk dari kelompok saya ada yang ingin menjawab? Mungkin saya menambahkan, saya akan menjawab dari pertanyaan Bu Wiwi. Jadi program yang kami ambil tadi gebrakan dari inovasi siswa Bu. Nah, inovasi siswa itu sendiri ada yang namanya diplomat. Kenapa demikian? Karena di sekitar lingkungan sekolah kami atau di daerah kami itu banyak tumbuhan soman yang ini orang itu hanya mengerti untuk sayur. Jadi kita ingin memiliki jual dan beli bagaimana cara memanfaatkan soman sangat kenal dan lebih awet bukan layak umum Ibu. Jadi itu alasannya kenapa kita memulai
makanan. Karena potensi yang ada di sekitar teman. Seperti itu, Bu. Ya, bagaimana? Saya mau jelas, yang berikut. Nanti judul programnya itu tadi ya, Bu. Apa tadi? Membuat makanan dari semen, karena selama ini semen hanya dipakai untuk sayur. Kemudian, Bu, seharusnya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak tadi, kalau dikaitkan dengan kepemimpinan murid, mulai polis, kemudian leadership, kemudian joy, kalau bisa ya mohon maaf, kalau bisa programnya dari kelompok 2 itu dikaitkan dengan yang menunjukkan voice-nya setelah itu di bagian mana, kemudian voice-nya di mana, voice-nya itu di mana, itu kesenyapaan itu barangkali seperti itu. Jadi kelompok 2 itu punya program seperti itu yang menunjukkan pemimpinan murid dari program itu untuk bagian yang 1, 2, 3 itu di mana, barangkali saya apa yang dimaksudkan apa tadi kok seperti itu. Tentu ini hanya perasaannya atau ya. Jadi semuanya kami kembalikan pada kelompok itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk yang terima kasih Bu Wiwi atas sarannya. Jadi nanti akan memperkuat apa itu namanya di kami tentang kepimpinan siswa melalui diagram Y. Untuk yang lain, ada yang tidak penasaran untuk cara pembuatan dan lain-lain? Monggo, Setiawati, monggo saya persilakan. Iya, Bu. Terima kasih. Saya bermasalah. Dari tadi pengen tanya ini, Bu, bagaimana proses program tersebut dijalankan dari yang berbentuk sayur kemudian menjadi jeli soman. Itu hal yang ingin paling saya ketahui. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ati. Untuk proses pengolahannya sendiri itu dilakukan oleh komunitas Asimilata, Ibu. Jadi soman itu kalau misalnya di lingkungan sekolah saya itu ada banyak aneka sayur mayur dan aneka tumbuhan. Kemudian kalau misalnya itu sebagai program adiliata ya Ibu, jadi kita memanfaatkan soman tersebut untuk diolah menjadi jeli. Dan untuk prosesnya itu hampir sama dengan kayak kita membuat jeli pada umumnya. Tetapi kalau di sini, karena soman itu teksturnya agak keras, jadi jelinya itu kayak yupi itu bentuknya. Jadi lebih tahan lama. Itu kalau masalah bentuknya. Dan apabila kalau tadi kan kami menjelaskan kerja sama dengan yang lain. Oke, gimana untuk Pak Dadang, untuk waktunya apakah masih tersisa atau masih bisa mengajukan untuk pertanyaan lain? Untuk kelompok 2 masih ada waktu kurang lebih 9 menit. Oke, adakah untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Moga teman-teman. Silakan ya, belum sama sekali barangkali kedengaran suaranya. Ada? Ya. Bu Evi, kok ngomong, Bu Evi?
Monggo. Nggih. Sebelumnya minta tolong untuk ditambahkan slide-nya tadi, Bu. Karena tadi kurang fokus bagi anak-anak kecil banyak ini. Sudah, Bu Emi, monggo. Oh, sudah, Bu. Tadi itu saya kan ini, apa, salah menangkap, ternyata sudah benar. Tadi sepertinya di presentasinya disebutkan kalau jari soman tadi termasuk ke dalam budaya. Ternyata budayanya adalah gotong royong. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf. Ya, ada apa-apa, Bu Emi. Terima kasih. Teman-teman yang lain? Apa tidak ada? Yang lain? Apa ini Pak Dubes ini yang mau memberikan, maksudnya itu memperkuat dari kita gitu, biar lebih enak. Oh, Pak Dubes dari tadi kok. Oh, ini Pak Anu. Ya, saya monggo. Untuk modal finansial, kenapa hanya disebutkan ini bahwanya sekolah yang memberikan bantuan dana? Kan kalau dana itu kan bisa dari kita meminta sumbangan dari wali murid juga, maksudnya seperti itu. Atau bisa disebutkan kalau di sudah sampai apa sampai disebutkan dana dari PUP atau P. Oh, seperti itu, Bu. Apa dananya cuma dari sekolah saja yang bisa dimanfaatkan untuk program tersebut? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu Emi. Mungkin saya akan membantu menjawab dari pertanyaan Bu Emi. Kenapa yang kita masukkan itu yang dari sekolah? Karena mohon maaf, untuk wali murid sendiri itu ada yang tarik lah. Itu pun programnya komite, Ibu. Kalau ini kan programnya sekolah. Jadi agak kita ramahnya. Kalau sekolah ngambilnya dari dana apa, itu saya juga kurang mengetahui di programnya apa, tapi yang saya ketahui, wali murid di sini kan hanya membantu yang dari program komite sekolah dengan membayar sekian, dan itu pun untuk sarana prasarana sekolah seperti memperbaiki lahan yang rusak, kemudian memperbaiki ruangan yang rusak atau mungkin menambah kelas. Nah, sekolah sendiri bisa mengambil dananya dari situ. Itu kami langsung mengambilnya. Ya, terima kasih Bu Siti Habibah penjelasannya. Mungkin ada teman-teman yang lain atau Pak Imus muda? Kalau tidak memungkinkan Bu, tidak ada lagi Ibu bisa menyimpulkan atau Ibu bisa melakukan kesimpulan dari ini. Ya, Oke. Untuk yang menyimpulkan, adakah dari Bu Siti Habibah atau Pak Debut yang ingin menyampaikan? Monggo Ibu, saya mungkin kalau tidak serak-serak. Tidak dong Pak, ya ampun saya sudah siap-siap. Oke, intermezzo terlebih dahulu. Oke teman-teman di sini dari kelompok 2, terima kasih atas umpan balik yang telah diberikan oleh kelompok kami. Terima kasih nanti di sini kami kita sama-sama belajar menurut saya. Jadi
kalau ada pun kesalahan ataupun kurang, itu bisa memotivasi kami agar kami bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, karena ini waktunya sudah mungkin sudah habis. Terima kasih atas apa-apa yang sudah teman-teman lakukan hari ini. Sekian dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2 untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya. Sudah mungkin hangat dan kalau bisa nanti panasin lagi sampai panas untuk yang terakhir di sini. Ya. Ya, cuaca dingin ini bisa berubah jadi hangat. Oke, untuk yang kelompok 3 sepertinya tidak perlu lagi suruh tangan tuh ya, tinggal satu-satunya kelompok 3. Oke. Untuk bersihkan waktu, mangga waktu dan tempatnya kami persilakan ke moderator. Kami siap waktunya. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Dadang atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kelompok 3 yang merupakan kelompok terakhir dalam presentasi sore hari ini. Langsung saja, kelompok 3 terdiri dari Pak An, Bu Eni, Bu Atu, dan juga saya sendiri. Hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan kemarin sore. Presentasi akan disampaikan oleh Bu Ati. Kami persilahkan. Tunggu Bu Eni share screen. Oh iya. Emi, bagaimana Pak, ada masalah Bu Emi? Oh iya, sudah mulai nampak. Bu Wati. Sudah kelihatan Bu? Ya, sudah Bu. Baik. Saya ulang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok ini terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kelompok 3 ini terdiri dari Pak An, Bu Eni, Bu Restu, dan saya sendiri. So, yang pertama, mengenai karakteristik lingkungan yang digunakan. Bu Eni, maaf, ini dingin dulu. Geng. Hilang loh, Festi, presentasi. Sebentar ya. Kalau yang keluar nggak bisa, Pak Jepot. Jadi harus keluar dulu.
muncul Bu Emi. Untuk kelompok 3, karena ada kendala teknis, mohon Pak Dadang waktunya dimundurkan. Waktu kan berjalan, tapi durasi untuk kelompok 2 iya, dimundurkan supaya 15 menit. Untuk pemetaan aset, ada 7 aset. Yang pertama ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Ya, ini adalah 7 aset yang dimiliki oleh sebuah lembaga. Next, Bu. Dari segi modal manusia, di lembaga kami, yang pertama yaitu memiliki sumber daya manusia yang berkualifikasi sarjana atau S1 semua. Kemudian memiliki sumber daya manusia yang terampil, memiliki sumber daya manusia yang sesuai bidang keahlian, adanya CGP di lingkungan satuan pendidikan. Dari adanya sumber daya manusia yang berkualifikasi sarjana, harapkan mampu menjadi manusia yang terampil, kreatif, dan produktif sesuai dengan bidang keahlian dan mampu berdaya guna di satuan pendidikan, didikan di sekolah. Next. Kemudian yang kedua, dari segi modal sosial, yaitu kami menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian dari komunitas praktisi guru dan juga komunitas peduli kemanusiaan. Di mana kami mampu menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan juga dunia industri sebagai sumber belajar dan memberi pengalaman langsung tentang dunia kerja kepada peserta didik. Kemudian dari komunitas praktisi yaitu sebagai wadah dalam peningkatan kompetensi dan saling berbagi praktik baik. Melalui komunitas kemanusiaan mampu menumbuhkan rasa solidaritas, empati, dan juga gotong royong sesama makhluk sosial. Itu dari modal sosial. Next, Bu. Kemudian dari segi modal fisik, kami memiliki ruang kelas yang memadai. Kemudian dari ruang kelas tersebut, seluruh bangunan di sekolah, suku kokoh, sanitasi, dan juga air bersih yang sangat mendukung. Lokasi sekolah yang strategis. Hal tersebut dapat mendukung dalam memaksimalkan pelayanan terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Next. Dari model lingkungan alam, lahan atau halaman yang luas untuk pembelajaran di luar kelas. Kemudian kami memiliki tempat yang strategis, udara yang masih bersih, dan juga dekat dengan daerah persawahan. Dengan memiliki lahan yang luas, kemudian tempat yang strategis, serta udara yang bersih, mampu menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Posisi sekolah yang dekat dengan area persawahan, sehingga ketersediaan tanah liat yang dimanfaatkan warga sebagai sentra industri gerabah, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara langsung dalam dunia industri. Next. Selanjutnya dari segi modal finansial. Kami memperoleh modal dari ada sumber dana dari BOP, kemudian sumber dana dari sumbangan wali murid, dan juga sumber dana dari sentra industri terdekat. Sumber dana yang diperoleh dapat digunakan sebagai bantuan dana dan operasional perencanaan kegiatan dan program sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Modal politik, kami menjalin kerjasama dengan pihak polsek, puskesmas, dunia usaha, dan industri serta dinas pariwisata kebudayaan. Dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Menjalin kerjasama dengan bagi pihak tersebut diharapkan dapat mensupport berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Modal agama dan budaya.
menjalin kerjasama dengan pemuka agama, warga sekolah, dan lingkungan sekitar yang religius. Komunitas agama dan suku budaya dapat menjadikan sumber media pembelajaran. Kemudian terdapat pesta adat sebagai pemersatu. Kerjasama dengan pemuka agama dapat membentuk karakter dan sikap saling menghargai dan menghormati antarumat beragama. Melalui pesta adat, yaitu diantaranya longkangan dan karawitan yang diselenggarakan, menjadi wadah dalam pelestari budaya dan pemersatu dalam keberagaman di masyarakat. Kemudian yang kedua, program atau kegiatan apa yang bisa dibuat untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif, dan bijaksana. Jenis programnya yaitu program kewirausahaan. Nama programnya adalah Pengelolaan Kewirausahaan Interaksi dan Gerabah di Lingkungan TK Dharma Wanita 1 Merencah. Yang ketiga, apa nama program tersebut? Nama programnya adalah Pengelolaan Kewirausahaan Kerajinan Gerabah di Lingkungan TK Dharma Wanita 1 Merencah. Di mana tujuan program yang pertama yaitu meningkatkan kecakapan dalam pengelolaan kerajinan gerabah. Yang kedua, melestarikan seni kerajinan gerabah yang sudah menjadi ciri khas di Merencah. Yang ketiga, mempererat hubungan sosial. Dan yang keempat, memperbaiki ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Keempat, bagaimana program tersebut dijalankan? Kami membuat MOU dan kolaborasi antara pihak sekolah dan kelompok masyarakat atau pemerintah desa. Kemudian mendatangkan pelatih yang ahli dalam hal pembuatan kerajinan, mengadakan pelatihan pembuatan kerajinan, dan juga mengadakan kegiatan besar kerajinan hasil karya visual. Coba singgung kiri. Tungguin di mana? Mengapa ini? Karena lokasi sekolah berada sangat dekat dengan sentra buat bahan gerabah. Kemudian mayoritas pendesa merencah bekerja sebagai pengrajin gerabah. Dan juga kami ingin menumbuhkan kreativitas dan jiwa seni pada siswa. Dan juga menumbuhkan perasaan cinta terhadap kearifan lokal di tempat tinggal. Dari presentasi kami, membuat sebuah diagram Y, yaitu di mana diagram Y ini ada tiga komponen. Yang pertama suara, kemudian pilihan, dan yang ketiga kepemilikan. Suara, yaitu siswa dilatih menyampaikan ide bercerita kepada lingkungan guru. Siswa diberikan kebebasan dan lingkungan kepada ide yang akan dibawa saat bercerita. Dari segi pilihan, memberi ruang dan kesempatan kepada siswa untuk melihat barang kesukaannya sebagai media, bercerita, dan menentukan tema cerita yang akan dibawakan sesuai media yang dibawanya. Kepemilikan, jadi potensi dalam diri siswa yang dapat dikembangkan. Adanya refleksi dan evaluasi diri, adanya penilaian yang berbeda dari para siswa tentang media dan cara berceritanya. Demikian Bapak Ibu terkait dengan presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Silakan Bersu, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh Bu Adi tentang aset dan modal sekolah. Kemudian acara selanjutnya akan kami buka dua pertanyaan terlebih dahulu. Sesi pertama ada kami juga banyak terlebih dahulu. Silahkan masih ada satu dari Bapak. Baik, kami persilakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan atau menambahkan saran atau apa saja. Oke, terima kasih Ibu Restupungi atas waktunya pada sesi kolaborasi ini. Tadi ceritanya kan menceritakan tentang TK itu.
Baik, kalau kita ada pertanyaan pertama terlebih dahulu dari Pak Dulu, akan langsung kami jawab, tapi sebelumnya akan saya simpulkan pertanyaan dari Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah kemampuan anak muda yang menurut subjektivitas dari Bapak Dulu, menurut Pak Dulu belum bisa melakukan kegiatan sesuai yang kami programkan. Misalnya kalau Pak Dulu akan cerita dengan Mas Kapan Nangis, maksud sih bisa membuat apa membuat kerajinan berupa gambar seperti itu. Terus pertanyaannya, mungkin saja maksud Pak Dukut, bagaimana cara untuk membuat anak-anak tersebut mampu seperti itu, ya Pak? Mampu membuat kerajinan tangan berupa gambar itu, ya? Problemnya seperti itu. Ya. Baik, pertanyaannya seperti itu. Langsung saja kami sampaikan kepada Bu Setiawati, Pak Aan, dan juga Bu Eni langsung dijawab. Siapa mungkin yang mau menjawab terlebih dahulu? Orang anak itu ini. Ya, Bu. Satu anak. Ya, terima kasih. Akan dilaksanakan sudah disebutkan dalam presentasi bahwa kita akan mendatangkan pengrajin industri gerabah yang ada di daerah sekitar untuk datang ke sekolah untuk membagikan kemampuannya kepada siswa-siswa. Usia TK itu memang nanti nanti dengan adanya dasar wali murid Memang kalau yang namanya anak TK disuruh membuat gerabah pastinya stabil seperti itu. Memang saya paham anak TK disuruh membuat gerabah ya bentuknya pasti amburadul. Karena seperti ini Pak, kalau contohnya dasar, dasar misalnya di SD pun atau di SMP pun atau di SMA, kalau anak di SD kalau untuk masuk ke kelas, pasti akan lebih kesan lagi.
Masih. Masih pernah nih orang. Eh, nawa. Mana ini? Kamu tuh loh. Kan memang kalau itu disaitkan ya, mereka memang untuk membuat tulisan yang misalnya kan seperti patung atau pas juga. Tentu saja anak-anak pun bisa, saya pun tidak bisa. Tapi dengan asnya pola berarti MO itu, akan terwujud. Super premium siji, sambung ambil siji. Premium gue ngerokok bapak lo. Super premium. Karo sampurnamil siji. Apa cukup wi? Pedas ya. Ini mati. Mana bu? Tidak terdengar. Halo. Tadi suaranya bu itu sempat tidak terdengar. Sembuka bi. Apa? Lab dong. Weh, aku mau kunci apa, Pro? Seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk dasar atau komputer grab, bah, kalau untuk anak TK karena memang tidak memungkinkan anak bisa membuat kerajinan grabah yang sempurna seperti itu, Pak. Saya pun kalau diminta untuk membuat grabah, saya pun juga pasti. Weh, pintu lu mati situ. Bazar makanan seperti itu kan pasti bazar bazar yang makan di dekat sama mata satu bazar siswa harusnya, tapi kan tidak mungkin siswa masak sendiri, itu pasti kan berkat dukungan dari orang tua. Demikian juga dengan bazar, kita mengadakan bazar gerba ya, tidak menutup kemungkinan itu dari kerajinan pengrajin ataupun dari pihak orang tua wali murid. Baik, terima kasih Bu Wati atas tambahannya. Mungkin Pak Aan masih ada waktu untuk menambahkan jawaban dari kelompok kita. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Tes, gimana? Terdengar suara saya? Terdengar suaranya Bapak. Terdengar Bu. Terdengar. Ya, begini Pak Jebut, kami ingin menambah perjawaban dari kelompok kami, menguatkan sehingga Pak Dukut bisa merasa puas apa yang dipresentasikan oleh kelompok. Begini Pak Dukut, kalau mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud hari Selasa kemarin tentang Sita Mukon Buru Ramausid. Bapak yang Ramausid. Si An. Siswa itu diajak bermain. Bisa terdengar saya ingat kalau siswa itu bermain dengan menggunakan tanah liat, menggunakan sawah sebagai media, itu akan mengasihkan. Di sini bukan hasil estetikanya Pak Dukut yang diharapkan. Di kelompok kami tadi sudah menjelaskan bahwa karena salah itu diagram C tadi, menyadari potensi dalam diri siswa yang dapat dikembangkan adanya refleksi atau evaluasi potensi alam ada di situ, bukan estetikanya, tetapi anak tertarik mencintai kearifan lokalnya sesuai dengan potensinya yang ada di desa tersebut. Kalau memang anak TK minimal kan tahu mencintai, oh inilah yang namanya tanah liat, ini bentuknya cara membuat gerabah dari modelnya, oh ini namanya kewirausahaan, cuma dikenalkan di situ Pak Dukut. Sehingga harapan kami nanti anak-anak itu menyadari adanya potensi alam yang ada di sekitar kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau memang alamnya mendukung, kita potensikan di situ. Kalau merefleksikan kepada modul 1T1, sehingga kami mengambil tema kodrat alam, istilahnya Pak, seperti itu. Bukan nilai estetikanya, tapi penanaman jiwanya, rasa memiliki kearifan lokal, karena pembuatan gerabah hingga semua di daerah itu mempunyai potensi, dan mulai potensi sumber daya manusia dan potensi alamnya. Tidak semua daerah memiliki.
tidak kebetulan di TK di situ ada potensinya sehingga kami ambil tema seperti itu Pak Dikut, tujuan kelompok 3. Baik, cukup Pak Aan, terima kasih banyak atas tambahannya. Mungkin saya sedikit menambahkan juga Pak Dikut. Jadi kalau apa ya, sesuai dengan judulnya saja gitu loh, bukan berarti program yang seperti itu dilakukan 100% oleh siswa TK dan gitu. Jadi di judulnya kan ada pengelolaan kewirausahaan pembuatan kesenian atau kerajinan gerabah di lingkungan TK Dharma Wanita 1. Harima, nutrisarimu itu tau yud? Entah tau. Belas. Belum waras itu yang tak cam. Tapi ya sarenting pun yang di barang ini. Tadi barang tapi mengarah ke anjing. Menurut saya tetap etikanya penting juga itu. Walaupun mungkin bagi Pak An itu bukan itu yang ditekankan gitu loh Pak Jibut maksudnya. Jadi tetap penting. Etikanya tetap penting. Tapi bukan berarti cuma itu saja yang di dapat dilakukan oleh anak TK. Jadi anak TK itu tentu membuat gerabah yang sempurna, bukan seperti itu. Tapi ada hal-hal lain yang lebih penting seperti itu maksudnya Pak Aan tadi. Seperti yang sudah disampaikan pada diagramnya yang dipresentasikan oleh Bu Adi tadi. Demikian jawaban dari kelompok kami. Kami kembalikan ke Pak Debut, mungkin ada barangkali yang masih mengganjal itu boleh disampaikan Pak, mumpung waktunya masih banyak. Monggo. Dimit Pak Debut. Man. Bagaimana? Aman ya. Iya, baik, terima kasih. Untuk itu selanjutnya kami buka pertanyaan yang kedua. Monggo. Pada seluruh audiens. Kami persilahkan. Pas sudah mulai lelah kelihatannya ini. Jam berapa sih? Kok kayak Monggo. Yo disita. Langsung disira apa kuwi? Iya. Eh, sing black lo. Lah iya bener. Kok enggak satu. Syukur edisi. Ngarep. Nyawang karo mer. Monggo, Pak. Silakan. Ditanyakan. Lah CMGK. Apa lho mbok kekne iki? Kubakna lho. Moga mestilo. Ingin tanyakan. Sebelum ku restu membuat kesimpulan. Dari gitu ini. Oh ya wah ini karek notal ya. Nah. Notal apa? Karek notal itu. Yo. Sulam. Sulam. Bahasa. Kacik TRP. Benar ke? Lihat dulu. Eh? Aku lihat dulu. Kaya. Jadi tak ada sih. Belum. Mana pada itu diam semua ini. Ayo. Ayo banyak yang moderator. Ayo banyak yang moderator. Tas buka apa dulu? Ini loh pangga tas buka. Duit kondi apa pangga tas buka. Bagaimana? Masih ada sekitar 5 menit gini. Iya, ya. Intinya bapak moderator, silahkan bisa memancing bagaimana cuma. Sudah saya pancing-pancing, tapi kelihatannya wajahnya sudah mulai lelah. Sudah jam-jam menit-menit terakhir mungkin ini. Iya, Pak ES tanya. Tak tinggal, tak tinggal ini. Roh-roh harus bagus pelat sehatnya. Rayoi solek penggas pak ngene. Ya menawang bung boleh. Ini simpul katanya, kalau tidak ada lagi kalau dikasih jelas. Boleh tak lah mas eh. Baik. Terima kasih. Kalau dari saya kesimpulannya adalah kita sebagai guru atau pemimpin dalam pembelajaran harus pandai-pandai dalam memanfaatkan aset-aset atau modal yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Supaya aset-aset tersebut dapat termanfaatkan dengan baik
demi apa kemajuan perkembangan peserta didik kita sendiri. Itu mungkin yang dapat saya simpulkan dari presentasi kelompok kami, kelompok 3 hari ini. Mungkin dari kelompok 3 ada yang mau ditambahkan, mau menambahkan kesimpulan atau mau menyimpulkan lagi untuk menguatkan kesimpulan saya. Saya persilahkan. Sit sing ora kanggo ndang anu sit. Mas ada waktu, Pak. Pada ta. Ada 1 menit lagi yang sudah enggak pernah habis. Masih ada waktu. 1 menit lagi yang sudah enggak pernah habis, Pak. Ya. Ya, kami akan memberikan langsung mengaturkan kesimpulan untuk presentasi dari kelompok 3 menambahkan dari Bu Restu tadi. Intinya menjadi seorang pemimpin pembelajaran harus pandai dan tanggap, reflektif, inovatif dalam menyusun program. Aku mau juga anu rong situ sih. Kegiatan kertas dan potensi alam yang ada di sekitar sekolah, sehingga siswa bisa berkreasi, kreatif. Ibu nyawa mau awakmu neng kene po, ngalek kene orang sanggup aku sampai filosofi Ki Hajar Dewana. Terus mari mas foto kopiannya mas. Bapak, terima kasih. Tak share mau lo. Oh wis. Oke. Okay. Pak. Bebas. Sebelumnya saya jadi itu mau mas. Jangan dulu. Duit nih mas. Semuanya. Jangan dulu dan kompor dulu. Eh? Jangan dulu pas tidur. Ini masih sore, masih pagi. Ya, Pak Rikit, masih pagi. Semangatnya masih pagi. Jawa masih pagi. Pak Jawa, masih pagi. Ini lo tak chat ya, lo yang chat. Ya. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa luar biasa Bapak Ibu untuk presentasi di kelompok ini, dan bukan kelas 139 kalau presentasinya tidak hangat gitu ya. Kalau dia bukan kelas 139 itu ya justru semakin panas, semakin hangat, semakin banyak yang berbicara atau semakin meluap-luap itu bicaranya, itu saya yakin itu makin bagus ya, itu makin bagus. Tapi kalau misalnya tidak meluap-luap itu bukan kelas 139. Oke, itu aja intinya. Ya, pokoknya saya ingin sampai nanti ke puncaknya itu semakin bapak berani. Silakan berani. Ya, Indonesia berbicara. Silakan. Oke, saya upload ya. Selanjutnya, izinkan sedikit saya untuk berkomentar. Kembali menyimak apa yang saya tadi sudah sampaikan. Itu ya. Dari kelompok satu saya menyimak dari yang pertama yaitu mengenai aset untuk kesehatan binaan tahkim. Bagi kegiatan di mana nanti Ibu Devi juga di sana sudah menanggapinya, nah itu ya aset, nah itu. Selanjutnya dari kelompok 2 tadi menyampaikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam, itu pemanfaatan sumber daya alam, nah itu ya ditanggapi oleh Pak Aan, Ibu Wiwi dan yang lainnya. Selanjutnya kelompok 3 itu membuat kerajinan gerabah dan sebagainya. Ada sedikit yang perlu saya sampaikan dan ini mungkin ada kesalahan dari saya. Untuk tugas yang maaf yang dikerjakan oleh Bapak Ibu itu agak sedikit melangkah ke depan untuk tugasnya. Nah itu ya agak sedikit melangkah ke depan tugasnya. Untuk tugas yang sekarang itu sebenarnya sederhana. Nah, Bapak ya, Bapak itu hanya mengidentifikasi semua potensi alam berikut pemanfaatannya saja. Potensi sumber daya yang 7 itu. Serta dimanfaatkan untuk apa? Itu aja. Potensi politik untuk apa? Agamanya untuk apa? Hanya itu saja yang Bapak Ibu buat. Mungkin hanya bagian kalau kaitannya yang tadi maju selain di sini senang sih. Awal Bapak Ibu itu sudah tugas untuk 2 hari. Apa? Untuk
kolaborasi kita yang kemarin ya secara dilaporkan. Jadi hanya hanya bercerita bagaimana potensi sumber daya yang itu, yang A, B, C, D, E, yang agama itu digunakan untuk apa, hanya seperti itu. Jadi bapak-bapak itu digunakan untuk apa. Jadi kalau bapak ibu buat macam tiga kolom, dalam kamer, potensi agama pemanfaatannya apa. Itu aja. Itu aja. Gilap. Nah, gitu. Tapi bapak ibu sekarang sudah berdiskusi jauh beberapa langkah ke depan, tapi nggak jadi masalah karena minggu besok itulah yang akan kita bahas lebih dalam. Nah, Pak Ibu ya, seperti itu. Jadi, cerita Bapak Ibu sudah hebat, sudah jauh. Nah, ini sudah jauh ke depan. Nah, itu seperti itu. Walaupun di dalam tugas kolaborasinya sebatas digunakan untuk apa? Kalau saya lihat. Di LMS Bapak Ibu. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sangat antusias, sudah banyak bertanya, menanggapi, mengomentari. Dan saya sangat setuju dengan perkataan Bapak Ibu. Di sini kita belajar tidak mencari benar atau salah. Yang penting ramai, panas, sahabat. Ya, silakan. Berani disampaikan tempat apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu mendengar. Ada kelompok lain berbicara, silahkan. Ya, itu ya yang kita tunggu tadi. Luar biasa, saya salut kepada Bapak Ibu yang sore begini, sore seperti ini masih punya kesempatan, punya semangat untuk bisa berbicara dan bisa menanggapi rekan-rekan yang lain. Nah, itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini ya, selanjutnya. Itu yang tadi saya sampaikan secara umum ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 saya lihat terkaya simak. Nah itu ya, selanjutnya poin-poin penting yang tadi dikatakan oleh Bapak Ibu itu artinya kalau saya lihat kelompok 1 itu poinnya sumber daya agama ya Bapak Ibu ya, kalau saya katakan itu yang kelompok 1 itu tadi itu apa yang itu Bu Wiwik ya, kalau nggak salah ya. Nah itu berarti Bapak Ibu itu menyoratinya di poin keagamaan. Nah sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa tugas Bapak Ibu itu untuk yang sekarang sebetulnya ya hanya menyampaikan dari ketujuh sumber daya tadi apa saja manfaatannya. Misalnya sumber daya agama yang berwik tadi dimanfaatkan untuk apa pendaya gunaan di seperti itu. Jadi potensi alamnya. Apa pemanfaatannya apa buat bapak itu berdaya A pemanfaatannya apa berdaya B pemanfaatannya untuk dua kelompok misalnya seperti itu sangat sederhana dan ini sudah bapak ibu bahas semua karena sebelum bapak ibu menyampaikan ini kemarin di dalam kelompok bapak ibu sudah membahas poin per poin dalam diskusi. Nah, jadi bagi yang belum nanti silakan di ulang, bukan ulang, silahkan dilihat lagi Bapak Ibu ya. Selanjutnya, untuk pemetaan poster yang berisi pemetaan asli di daerah atau sekolah, nanti kalau Bapak Ibu itu sudah membuatnya dan mengunggahnya di LMS ini, silahkan nanti disebarkan ke Bapak Ibu. Dan jangan lupa, nanti kalau sudah di LMS ini akan saya lihat lagi, kalau nanti ada sedikit-sedikit komentar, silahkan Bapak Ibu nanti perbaiki atau Bapak Ibu lengkapi, baru nanti disebarkan guru atau teman Bapak Ibu gurunya masing-masing. Saya katakan tadi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bisa mengikuti diskusi ini. Selanjutnya, nah ini terakhir mungkin Bapak Ibu ya, dalam modul 3.2 ini, sebelum nanti Bapak Ibu berelaborasi pemahaman, bahwa keberhasilan buah proses pembelajaran itu sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya. Nah itu seperti yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan di dalam di kelompoknya kita sampaikan. Nah itu dilihat dari ekosistemnya. Jadi Bapak Ibu akan membangun sebuah proses pembelajaran itu tergantung cara pandang. Ada dua cara pandang kalau lihat di modul ini.
apakah akan melihat sebagai sebuah kekuatan atau Bapak Ibu akan melihat sebagai sebuah kekurangan? Nah, itu ya. Bapak Ibu belum punya tempat misalnya, Bapak Ibu belum memiliki gor misalnya di sekolahnya. Ada dua orang yang ada dua pendapat. Satu yang melihat sebagai kekurangan, satu melihat kelebihan. Nah, itu. Bagi yang melihat kekurangan, ya pasti segala sesuatu yang ketika Bapak Ibu tidak punya gor tersebut itu selalu saja dibuat sebagai masalah. Bahwa olahraga kita tidak berhasil karena kita tidak punya gor dan segala macamnya. Pasti akan dilihat sebagai kekurangan aja tuh. Tapi di sisi lain, ada yang melihat sebagai sebuah kekuatan. Nah, itu. Ya, jadi kata-katanya nanti mungkin Bapak lain ya. Ada yang mengatakan, saya tidak punya gor, sehingga saya nilai olahraga di lingkungan saya menjadi kecil. Itu yang melihat sebagai kekurangan. Tapi ada yang melihat sebagai sebuah kekuatan. Walaupun saya tidak punya gor, pasti kata-katanya ada di depan. Nah, itu silakan tinggal Bapak Ibu yang melihatnya. Apakah akan jadikan sebuah kekurangan atau akan jadikan sebuah kekuatan ya, dari cara pandang kita pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, sekolah yang memandang sumber daya yang dimiliki sebagai kekuatan dan aset, maka sekolah ini tidak akan berfokus pada kekuatan, tapi berupaya pada pemanfaatan. Jadi, pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Sesuai dengan motivasi ini, Bapak Ibu mungkin diharapkan segala sesuatu melihatnya sebagai sebuah kekuatan. Jangan menganggap itu sebuah kekurangan. Karena kalau sudah menjadi kekurangan, pasti Bapak Ibu, ya mungkin usaha kita akan mandek sampai di sana. Selanjutnya, ingin sampaikan juga bahwa pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, nah itu mencoba mengajak CGP untuk senantiasa melihat sumber daya sebagai kekuatan yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang diberikan pada murid. Jadi segala pemanfaatan sumber daya itu semata-mata dimanfaatkan untuk pembelajaran yang diberikan pada murid. Jangan lupa Bapak Ibu memiliki 7 modal utama di dalam sumber daya Bapak Ibu, yaitu ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, dan modal politik serta modal agama. Nah, itu mungkin penguatan dari modul ini, Bapak Ibu. Kalau ada suatu hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan, ini maaf dengan ruang kolaborasi ini. Silakan sebelum nanti kita mencoba untuk mencoba kita akan mengakhirinya. Silakan Ibu Yuni. Silakan Ibu Wiwi. Terima kasih Pak Dadang. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Dadang tadi, rasanya kok ada miskonsepsi antara tugas LMS dengan tugas LH. Jadi Pak Dadang, sebenarnya tugas LMS itu sangat simpel karena hanya mencantumkan 7 aset dan pemanfaatannya. Sedangkan yang kami lakukan di ruang kolaborasi tadi sesuai dengan apa yang di LH. Jadi di ruang kolaborasi kemarin kan identifikasi masing-masing aset yang ada di sekolah kami. Kemudian kami mengambil dua dari aset tersebut yang akan menjadi sumber kekuatan atau itu. Makanya ketika kami tadi hasil yang kami sampaikan di share screen tadi, ini yang kami diunggah di ruang kolaborasi nanti tugas sesuai yang ada di LMS atau hasil yang sudah dipresentasikan tadi. Terima kasih Pak Dadang. Oke, terima kasih Ibu Wiwi. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya minta maaf tadi bahwa ada sedikit penambahan poin tugas kepada Ibu. Nah, itu Bapak Ibu juga. Padahal tugasnya tadi yang sudah dikatakan Ibu sangat sederhana, yaitu yang poin yang pertama saja. Bapak Ibu hanya disuruh menyebutkan dari sumber daya yang 7 itu apa pemanfaatannya itu aja dan bagaimana sesuai dengan di LMS. Jadi hanya sampai pada di sana saja sebetulnya. Yang diskusi pertama itu yang disuruh, tidak disuruh ke depan-depannya. Nah, sehingga maaf Bapak, jadi seperti yang dilakukan, maaf Bapak ini.
ya. Oleh kelompok dua Bapak, kelompok kami, kelompok dua. Kalau dibilang kurang lebihnya seperti itu Bapak. Oke, jadi untuk yang nanti di kelompok dua kurang lebihnya ya mungkin kalau tugas yang di kelompok yang sekarang hanya sebatas itu saja, boleh jadi sebatas itu. Jadi sumber daya untuk apa, sumber daya politik dimanfaatkan untuk apa, oh, hanya itu saja. Apa dan bagaimana itu doang. Apa dan bagaimana, nah itu. Nah, Bapak Ibu, bahwa kuasaan ini kasih itu yang terjadi, yang tadi itu bagian nanti pembahasan di modul berikutnya, atau di bagian berikutnya. Nah itu, di bagian berikutnya nanti. Nah, tapi untuk yang dimulai sekarang, cukup Bapak Ibu hanya menyampaikan sumber daya A, B, C digunakan untuk apa dan bagaimana. Sehingga kalaupun Bapak Ibu akan membuat tiga kolom, dalam bentuk tiga kolom, kolom pertama itu nama sumber dayanya, kolom keduanya digunakan untuk apa, kolom ketiganya hanya bagaimana jalankannya, itu sudah cukup. Nah itu tapi, apa yang Bapak Ibu kerjakan sekarang, tidak perlu Bapak Ibu hilangkan. Karena besok juga Bapak Ibu akan menggunakan lagi bagian dari apa yang Bapak Ibu buat. Itu maksud saya. Nah, Ibu. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya menyampaikan ke materi ini. Menurut kami, khususnya saya secara egois Bapak. Saya secara egois, insya Allah tugas diri kelompok 2 ya dekati masuk Bapak. Terima kasih untuk tim kelompok 2. Oke, terima kasih ya semuanya. Oke ya, yang intinya mungkin itu ada sedikit, bukan sedikit ya, ada kesalahan dari saya yang memberikan tugas, karena ada beberapa tugas yang harus diberikan, nah itu sehingga ada sedikit miskomunikasi yang ada di depannya aja. Jadi bapak ibu sebetulnya yang lainnya juga ada di depan saja, kelompok satu ada di depannya jadi diikutikan, kelompok dua ada di depannya udah full seperti itu, kelompok tiga juga ada di depannya, ada di slide pertamanya, nah itu. Jadi sekali lagi bapak ibu hanya nanti menyampaikan apa nama sumber dayanya, digunakannya untuk apa dan bagaimana, sederhana saja seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau lihat saya dari LMS yang saya lihat, nah itu, yang saya lihat, nah itu. Bu Wiwik, bagaimana Bu Wiwik? Langsung saja Pak ya. Berarti intinya kita bukan mengupload yang sudah kita presentasikan, tapi cukup membuat satu beserta pemanfaatannya yang sudah kolom. Itu saja nggak Pak? Iya, intinya itu. Iya, intinya itu. Tapi apa yang dibahasnya, yang dipresentasikan, yang didiskusikan kemarin, tugas kemarin kita diskusikan modal dasar waktu di kelompok itu awalnya itu kan, hanya tidak ditambah lagi pertanyaan selanjutnya. Yang pertanyaannya diskusikan aset modal di tempatnya masing-masing. Hanya nggak dilanjutkan lagi dengan memilih satu dan segala macamnya. Yang diskusinya aja. Iya. Jadi yang sekarang sekali lagi, yang nanti Bapak Ibu masukkan hanya Bapak Ibu itu menyebutkan nama-nama sumber dayanya, terus digunakan untuk apa dan bagaimana, itu aja, udah seperti itu. Nah itu, bukan yang panjang lebar yang Bapak Ibu mungkin laporkan sekarang. Gimana Bapak Ibu? Bisa dipahami? Ya Pak? Bisa nggak Bapak, sebetulnya kami ingin menanggapi. Tapi, ya tapi yang kita unggah dalam bentuk hasil saja Bapak. Ya, sederhana aja. Semua sudah ada tiap kelompok, di bagian halaman-halaman depannya doang. Gitu. Yang awal-awal di slide satu aja itu ya. Itu semua ada dibahas di slide tapi itu. Yang kelompok tiga di slide satu sudah, slide dua, tiga itu sudah ngebahas aset A, B, C. Yang ibu kelompok dua itu sudah dibahas juga tambah aset A. Yang kelompok satu juga itu sudah dibahas dari depan. Yang depannya aja yang itu, jadi apa nama asetnya digunakan untuk apa itu doang yang di upload dan timah. Kalau masalah bentuk mau dibentuk tabel silakan, mau dibentuk seperti yang Pak Debun silakan, mau dibentuk dalam kalimat-kalimat kecil silakan, bebas-bebas aja, hanya menyebutkan aja, silakan aja. Misalnya Bapak Ibu menyebutkan kelompok dua udah itu
sesuai yang sebutkan tadi ya, kelompok A, apa aset A digunakan untuk apa, aset B digunakan untuk apa. Nah, yang lain mungkin akan membuatnya seperti ini tampilannya, dibuat dalam bentuk kolom, silahkan. Baris pertama, kolom pertama, aset agama. Untuk apa ibu bisa pergunakannya, daya gunaan masjid. Nah itu bagaimana diadakan dengan kegiatan di rumah, misalnya ibu bisa remaja masjid, udah cukup itu aja. Nomor duanya misalnya aset, digunakannya untuk apa, tadi bapak daya gunaan anak-anak membuat gerabah lain. Nah, itu aja. Ada lagi yang ditanyakan mereka ya, sebelum di ini kan bapak ibu. Kamu aku itu segawa toh. Dalam bentuk kata-kata boleh, dalam bentuk kolom boleh, dalam bentuk tabel boleh, apapun boleh, yang penting menyampaikan aja. Karena sego karena mau. Poster, main map, silahkan. Sama sego. Iya mbo, gue mau ngelupannya aku aneh sego saat rebu. Gimana bapak ibu? Iya pak, kan gak? Pak Dadang. Iya, berarti kelompok 3 tadi. Itu yang dipresentasikan itu materi modul 3.3. Mengangkat masalah berdasarkan modal yang potensi yang ada dan judul ini, kemudian penjabarannya nanti modul berikutnya kelihatannya seperti itu sampai ya. Diagram C itu tadi. Iya. Iya pak. Iya. Nah itu. Oh. Jadi di modul nanti 3.3 itu dua modul pak, modul 3.2 dan 3.3. Yang 3.2-nya yang Pak An itu yang halaman, yang slide 1.2.3 itu aja yang bapak. Iya. Pak. Nah, hanya selain 1.2.3 aja yang awalnya ini. Nah itu mungkin aja, yang itu aja, udah cukup ya. Yang, ya. Oke, ya. Yang Bu Devi mangga, mangga untuk itu bebas-bebas aja. Ngasih pada LK aja gitu. Iya, jadi itu ada kesalahan introduksi saya, yang salah. Oke, saya yang salah. Oke, itu saja barangkali. Iya Pak Demut, yang salah saya. Oke, intinya seperti itu ya. Mohon maaf. Nah, selanjutnya sekarang. Oke, sudah tadi ya. Selanjutnya kita sudah ada di penghujung, Ibu ya. Wah, untuk Bapak nanti Ibu terkait dengan tugas silahkan diunggah. Sekali lagi unggahan tugasnya hanya menyebut mengunggah yang menyebutkan potensi alam Bapak Ibu yang ada di sana itu digunakan untuk apa dan bagaimana, cukup segitu aja. Ya, apakah akan dalam bentuk tabel boleh, dalam bentuk cerita boleh, dalam bentuk deskripsi boleh, dalam bentuk gambar lingkaran apapun boleh, ada kata-katanya aja, bebas bahasa silakan. Bagaimana hasilnya boleh. Selanjutnya Bapak Ibu untuk di sini seperti biasa saya minta Bapak Ibu nyalakan apa namanya kameranya, nah, kita kembali berfoto. Nah itu tiap saya moto, saya tukang fotonya nggak foto Pak Jihan, barangkali ada yang mau ngecer di sana yang moto, bisa nggak ya? Baik, biasanya siap kayak, Pak, kayak, siap gini, siap saya tak doang gitu. Oke, siap. Sekarang silakan Pak Jihan yang ngatur gaya-gayanya, silakan saya ikut-ikutan. Saya ngikut teman anu, ngikut Bapak Ibu Guru aja, Pak. Gayanya. Saya kan yang ngapcer. Gak apa-apa. Saya bisa gaya gini nanti Kak Ibu Setiawati tuh. Ayo. Yo, kayak oh, paling Bu Devi ingin seperti rekan-rekan CGP lain ya, kayaknya ya. Ya, Pak. Harus tenggalin kan harus Pak. Ya, wes. Saya tidak meroket sendiri. Oke. Okay. Ya. Ya. Siap nopo dereng? Sudah Pak saya. Pak Dadang. Kanan nopo kiri semua biar sama tangannya. Kalau kanan kanan semua, kalau kiri kiri semua. Kiri Pak, biar nanti kalau dilihat kan kelihatan kanan ya. Ya enggak, ini sama. Oke. Ya. Gimana ini? Gini Pak. Tangan kanan Pak Dadang ya. Tangan kanan G. Tangan kanan, tangan kanan. Bu Sulami tangan kanan. Nah, tangan kanan. Bu Restu. Ya, saat Bu Emi, tangan kanan Bu Emi. Tangan kanan Bu Emi. Satu, dua. Ganti gaya, Pak.
tiganya lama sekali. Oh sudah Pak, tiganya nggak tak bilangan Pak, aman. Ganti gaya. Ya, 1, 2 Dikler. Yo clear gilap. Hilang. 1, 2 Sudah, Pak. Sudah. Makasih. Pak. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu sudah semangat sampai sore ini. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini karena waktunya sudah tercapai waktunya. Silakan seperti tadi, awal kita berdoa, di akhir juga berdoa, barangkali akan diwakili oleh siapa, ada Pak Rikin, Pak Jihan, Pak Dian, Pak Ibut, silakan Pak Ahan, silakan berkelihatan doa, kemauan doanya. Pak Rikin kayaknya udah pegang mic nih, silakan Pak Rikin. Awal dah. Iya. Silahkan sedih doanya Pak, ini tadi udah nggak kuat belakang itu. Oke. Baiklah, sebelum kegiatan ruang kolaborasi hari ini kita akhiri, marilah kita berdoa, kami persilahkan. Doa selesai. Oke, terima kasih Pak Rikin yang sudah memberi doanya. Terima kasih sahabatku semua yang bersemangat. Kita sudah mengakhiri acara di siang hari ini dari semenjak tadi siang ya, dan acara kolaborasi di kedua ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini memberikan modal terbaik kita untuk nanti kita bisa mengarungi dunia pendidikan kita. Saya di sini mengucapkan maaf banyak salah di hari ini, mohon maaf sekali lagi atas banyak bicara ataupun hal-hal lain di studi teknisnya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat, selamat kembali ke pangkuannya keluarga masing-masing. Halo, assalamualaikum Bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam.